Wikian perak ya, aku pilih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang tadi diberikan. Apa yang kami lakukan apabila nanti kami menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk menghadapi murid yang keras kepala? Yang pertama adalah kita akan melakukan pertemuan antara ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan murid yang bermasalah tersebut untuk mendengarkan alasan mereka terlebih dahulu. Karena biasanya ada murid yang keras kepala atau berbuat salah itu karena merasa tidak nyaman dengan lingkungan sekolah. Contohnya kayak ada teman-teman yang mengganggunya. Misalnya dia itu seperti diganggu temannya atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari guru dan sebagainya. Tapi kalau misalnya murid tersebut emang udah nakal dari akarnya, kayak dari dulu dia itu emang sering banyak kali kasusnya gitu, itu kita itu akan memberikan dia peringatan terlebih dahulu. Karena murid yang jahat itu biasanya masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya udah dikasih peringatan tapi dia tetap masih nakal kayak gitu, kita akan memberikan mereka hukuman dan bisa saja sampai dikeluarkan dari sekolah apabila sudah berlebihan. Baiklah, sekian jawaban dari saya.